sopan santun nggak sih? Udah tahu ada guru di depan kok nggak disalimin? Ya salim dulu. Jangan diulangi ya lain kali. Kamu juga. Besok kalau ada guru di depan gerbang sepedanya itu dicontoh. Kalau bisa salim sama guru. Jangan mikrotong aja kayak tadi. Ucap, kembali sana. Assalamualaikum. Silakan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiklah kita berdoa terlebih dahulu ya. Kamu berdua tadi yang jelas ya? Rini. Kamu lagi. Seharusnya kalau ada guru ngaji itu, setidaknya itu salam dulu atau salim dulu, biar kelihatan tata kramanya gimana, sopanannya gimana ke guru. Ya? Ya, Pak. Ya, ayo salim dulu. Kayak begitu ya. Kamu juga. Dah, duduk sana. Iya, Pak. Ya. Eh mbak, itu bajunya kok beda. Seharusnya kan kalian ganti gak teman-teman itu? Malas ganti pak. Bersama guru kok kayak gitu? Terus apa itu merah-merah? Iki pak, sebenernya pen kok jual dulu sih kok karno. Loh, peraturan di madrasah kan gak boleh begitu. Kok kamu melanggar? Ya, gak bener. Cekupin lu cepot, temen-temen ini pelajaran. Ya, sudah lah, gua ingin jadi lapuk. Yes, kawan. Tata krama adalah sopan santun dan perilaku yang baik dengan cara yang baik. Mas, jaketnya kok? Mas, jaketmu itu loh. Jam pelajaran kok masih dipakai air? Kamu gak lihat saya menerangkan tadi? Kalau kamu pakai headset kayak gitu, kamu mau menerangkan kayak saya tadi? Udah, simpan aja headsetmu itu. Belum saya akhiri kok, udah nyolong mau pulang aja. Kan sudah bel pak. Tapi saya belum menutup dengan salam. Tutup dulu. Sekian pertemuan hari ini. Semoga kalian diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.